Fine. Jesus. Go with the flow. Let it be magical. There. So you're done. We never burn anything unless by design. I'm starting to... Oh my God. Today, grain represents 65% of all... Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah film yang dirilis pada tahun 2022 berjudul The Menu. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih bernama Margo yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy dan kekasihnya bernama Taylor yang diperankan oleh Nicholas Hoult pergi ke sebuah restoran yang terletak di pulau terpencil yang dijalankan oleh koki terkenal bernama Julian Slowik. Fat, salt, sugar. Selain mereka berdua, ada banyak orang penting lainnya yang juga datang untuk menikmati menu spesial sang koki yang terkenal mewah layaknya seni. Namun, makan malam eksklusif yang mereka daftarkan tidak seperti yang terlihat. Dan segera, semua tamu menyadari kalau mereka semua di sana harus berjuang untuk hidup. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan Taylor dan Margo yang sedang dijemput. Karena mereka berdua merupakan dua dari 15 tamu istimewa di sebuah restoran ternama. Selain mereka, di sana juga ada tamu lain, seperti kritikus makanan bernama Lillian Bloom dan aktor yang bernama Diaz yang mengajak pasangannya. Tak lama kemudian, setelah sampai di pulau tujuan, mereka semua disambut oleh tangan kanan Slowik yang bernama Elsa, yang langsung mengajak mereka untuk melihat pemandangan, tempat tidur, dan tempat penyimpanan makanan mereka. Dinner is typically 4 hours and 25 minutes. Each day ends at well past 2 in the morning, so yes, it's best that we all live here. Setelah tur singkat itu, Elsa pun mengajak tamunya ke restoran, di mana semuanya bekerja untuk membuat masakan yang tak akan bisa dilupakan. Saat duduk, Margo sedikit curiga karena namanya diubah menjadi Westerveld. Namun belum sempat menanyai kesalahan itu, sang koki yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Singkat cerita, menu pembuka akhirnya dihidangkan. Sambil mencicipi makanan mewah itu, hampir tak ada yang membicarakan makanannya. Malahan mereka semua sibuk dengan cerita masing-masing. Bahkan, Margo sendiri mengakui kalau dia sama sekali tak tertarik dengan makanan serta kemewahan yang ia dapat saat itu. Sebaliknya, Taylor terlihat cukup mengagumi Slowik seperti seorang bintang, dan dia merasa terhormat bisa merasakan setiap menu yang Slowik buat. Di tengah obrolan mereka, menu pertama pun mulai dihidangkan. Namun sebelum mempersilahkan seluruh tamunya untuk mencicipi hidangan, Julian meminta agar semua tamunya bisa fokus pada makanan yang akan mereka makan dan untuk sementara waktu bisa melupakan seluruh masalah yang sedang mereka hadapi. Selain itu, Julian juga mulai mempresentasikan hidangan pertamanya yang diberi nama The Island. Makanan yang dibuat dari berbagai tanaman di sekitar pulau, dicampur dengan daging kerang serta air laut yang disaring dan dibekukan, berada di atas batu karang. Namun setelah dipersilahkan untuk mencicipi makanan itu, semuanya kembali membicarakan masalah mereka tanpa terlalu peduli dengan apa yang mereka makan. Tak lama kemudian, Julian juga memberikan pendamping hidangan yang diberi nama Breadless Bread Plate. Yang sesuai namanya, hidangan ini hanya berisi beberapa saus atau selai dengan berbagai rasa tanpa ada roti di dalamnya dan juga berisi sedikit catatan tentang roti serta gandum yang seharusnya mereka makan. Nyatanya, hidangan ini berhasil menyita perhatian seluruh tamu yang bertanya-tanya tentang makanan apa yang ada di depan mereka. Masalahnya,
Karena itu juga, Bryce, Shore, dan Dave meminta kepada Elsa untuk membawakan mereka roti. Namun sayangnya, Elsa sama sekali tak dapat memenuhi permintaan itu. Di meja lain, terjadi sedikit keributan karena Taylor tak sengaja menjatuhkan beberapa piring. Lalu saat Julian mendatangi mereka, Margo menolak untuk memakan apa yang telah disajikan karena menurutnya itu bukanlah makanan yang ia sukai. For your concern, but I am perfectly capable of deciding when I eat and what. Beberapa saat kemudian, hidangan selanjutnya yang diberi nama Memory mulai dipersiapkan. Dan seperti biasa, Julian mulai bercerita tentang latar belakang dari makanan itu yang dibuat karena Julian mengingat masa kecilnya saat bersama sang ibu. Suatu ketika di hari Selasa, sang ayah yang pulang dengan keadaan mabuk berusaha menyerang sang ibu dengan kabel telepon, dan saat itulah Julian menusuk paha sang ayah menggunakan gunting. Saat makanannya dihidangkan, seluruh tamu mulai terkejut saat melihat roti pipih khas Meksiko yang bernama tortillas terdapat gambar tentang rahasia mereka. Contohnya seperti Dave dan teman-temannya yang ternyata melakukan tagihan palsu di perusahaannya. Atau seorang pria tua bernama Richard yang ketahuan sang istri telah berselingkuh. Di sisi lain, Margo menjadi semakin kesal dengan tingkah Taylor dan juga restoran itu. Lalu karena tak ingin berdebat, ia pun pergi ke toilet. Tak disangka Julian mendatangi dan memberitahunya kalau Margo tak seharusnya berada di sana. Namun karena masih kesal dan ingin menghindari Julian, Margo pun segera pergi dari sana. Berlanjut ke hidangan keempat yang diberi nama The Mess, yang dibuat oleh wakil Julian yang bernama Jeremy yang merasa kalau ia sama sekali tak bisa mengejar keberhasilan Julian meski para kritikus menyukai hidangannya. Lalu tepat sebelum dihidangkan, Jeremy menembak dirinya sendiri tepat di hadapan para tamu hingga membuat kondisi di tempat itu sedikit ramai. Dan dari sinilah seluruh ketegangan pun dimulai. Richard yang ketakutan berniat pergi dari tempat itu, namun ia malah dicegat. Dan sebagai hukuman, salah satu jarinya pun akhirnya dipotong. Kejadian itu membuat semuanya semakin menjadi ketakutan, namun juga tak bisa berbuat apa-apa. Dan dengan terpaksa, mereka pun mematuhi perintah Julian untuk kembali duduk di kursi masing-masing. Setelah semuanya tenang, Julian meminta Margo untuk mendatanginya. Dan kali ini, dia memberitahu kalau Margo bukan bagian dari rencananya. Karena seluruh menu yang dibuat, rencananya hanya diberikan ke tamu dengan nama yang telah dicatat. Kini Margo diberikan pilihan, apakah memihak para tamu atau berada di sisi Julian. Karena malam ini, Julian berencana untuk mengajak semuanya mati bersamanya. Let me live. That you live? No. Of course not. Perkataan itu membuat Margo begitu ketakutan, bahkan ia sama sekali tak sempat mempedulikan makanan yang disajikan. Tak sampai di situ saja, Julian juga mulai membuka keburukan para tamunya. Seperti Lilian yang selalu berkomentar negatif ke makanan yang dibuat koki lain, dan Richard yang ternyata sudah beberapa kali datang ke sana namun dengan wanita lain. Dan karena merasa pulau itu adalah rumahnya, Julian pun memutuskan untuk menculik pemodal utama restoran itu yang bernama Verrick dan ditenggelamkan di depan mereka semua. Setelah itu, Julian kembali memanggil Margo untuk berbicara di kantornya. Kali ini, Julian yakin kalau Margo tak berada di sisinya atau di sisi para tamu. Lalu setelah percakapan yang cukup singkat, Julian akhirnya mengakui kalau ia mulai lelah memasak untuk seseorang. Dan ia merindukan saat di mana ia bisa memasak dengan semangat lagi. Do you enjoy providing yours? Oh, I used to. Singkat cerita sebelum ke menu selanjutnya, Julian dan seluruh stafnya membuat suatu permainan, di mana dalam waktu 45 detik, para tamu pria diberi kesempatan untuk kabur. Namun jika tertangkap, mereka harus rela kembali ke sana. You'll be given a 45 second head start
at which point members of my staff will try and catch you. Sementara para wanita mendapat hidangan keempat yang diberi nama Men's Folly yang dibuat oleh Catherine. Selama obrolan, akhirnya terungkap kalau Margot adalah wanita bayaran yang pernah pergi bersama Richard. Sementara itu, Catherine akhirnya memberitahu kalau mereka semua akan mati dan semua itu merupakan gagasannya. Dying was my pitch actually. Super proud of it. Lalu karena merasa tak bisa pergi dari sana, Lillian dan yang lainnya pun akhirnya pasrah dan mulai meminum wine sebelum mereka dieksekusi. Kembali ke para tamu pria yang kini tengah berlari menyelamatkan diri mereka. Karena itu merupakan pulau terpencil, jadi para staf dengan mudah menangkap mereka lagi. Setelah semuanya berkumpul, satu fakta kembali terungkap, yang ternyata dari awal Tyler sudah mengetahui kalau semuanya akan mati. Dan karena ia dan sang kekasih telah berpisah, jadi ia menyewa Margot untuk pergi bersamanya. Mengetahui itu, Margot menjadi sangat marah. Namun sebelum keributannya semakin membesar, Julian pun meminta Tyler untuk membuat hidangan untuk dirinya. Dan meski awalnya menolak karena Tyler memang tak bisa memasak, namun karena Julian terus memaksa, Tyler pun terpaksa mencampur seluruh bahan yang ia lihat. Lalu masakan itu akhirnya diberi nama Tyler Bullshit. Itu merupakan hukuman karena Tyler telah membawa wanita berbeda ke sana. Dan setelah selesai memaki masakan Tyler, Julian meminta Margot untuk mengambil tong sampah di bangunan tempat Julian biasa beristirahat. Dan sebelum pergi, Margot pun akhirnya melihat kalau Tyler telah mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, saat sampai ia malah diserang oleh Elsa yang mengira kalau Margot akan menggantikan posisinya. Namun beruntungnya, setelah pertarungan sengit itu, Margot berhasil membunuh Elsa. Tak hanya itu saja, Margot juga diam-diam masuk ke kamar Julian dan melihat berbagai artikel yang memuat tentang sang koki. Dan dari sanalah, ia pun mengetahui kalau Julian mengawali karir sebagai pegawai teladan hamburger di tahun 1987. Kembali ke restoran lagi. Saat Julian dan yang lain mempersiapkan makanan penutup, Margot mempunyai ide untuk meminta satu menu tambahan yang tak mungkin bisa ditolak, yaitu cheeseburger yang merupakan menu pertama yang dibuat oleh Julian. You know what I'd really like? Tell me. A cheeseburger. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya Julian terlihat begitu bersemangat saat membuat makanan itu. Apalagi saat disajikan, ia melihat bagaimana Margot benar-benar menikmati burger yang ia buat. It's a cheeseburger. Yeah. That is a cheeseburger. Dan sebagai hadiah, Julian mempersilahkan Margot untuk pulang, sementara yang lain akan tetap di sana dan menjadi hidangan penutup. Di akhir cerita, seluruh tamu yang ada di sana terlihat pasrah dengan apa yang akan menimpa mereka. Dan pada akhirnya, Julian, staf, dan seluruh tamu harus kehilangan nyawa mereka setelah gedung itu dibakar. Sementara dari kejauhan, dengan menggunakan perahu boat, Margot menikmati kejadian itu sambil menyantap burger terakhir dari sang koki. Begitulah akhir dari The Menu. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie. Thank you.